Halo guys, kenalin aku Ibad dan hari ini mumpung weekend dan cuaca juga lagi cerah banget, aku mau nyempetin buat jogging pagi. Setelah Senin sampai Jumat kan kerja tuh, jadi weekend waktunya tuh menyehatkan badan lah istilahnya. Yuk ikutin kegiatan aku hari ini, let's go! S3R. Kira-kira tempatnya kayak gimana ya guys ya? Daripada penasaran, langsung aja yuk. Nih, Pak Eko. Halo Pak Eko. Alhamdulillah baik. Pak Eko gimana kabarnya? Baik. Lagi ngapain Bapak di sini? Ini saya kalau satu di sini Pak, saya itu pengelola. Ini tempat pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Bet, ngapain di sini? Tadi habis jogging sih, mau weekend kan Pak, jadi nyempetin waktu buat olahraga. Lihat di sini di depan kok ada TPS 3S tuh, penasaran sih, jadi langsung masukin, ternyata ada Pak Eko di sini. Oh iya Pak Eko, ini apa penasaran nih ya. Tempat ini. Kira-kira boleh gak diajak keliling jalan-jalan untuk lihat gimana sih pengelolaan sampah tuh? Boleh gak Pak Eko? Boleh. Siap. Ya. Ya Pak Eko, gimana pengelolaan sampah di sini? Banyak ribu lagi ini ya, bilangnya sampah ya Pak. Bisa dijelasin nggak? Iya, gini Pak. Jadi sampah dari warga. Nanti ada kita punya kelompok itu. Yang itu. Di sini lah, baru kita gelar, kita ratakan di sini, baru dipilah oleh ibu-ibu ini. Jadi dari pemilihan ini itu nanti menghasilkan tiga. Sampah yang terdiri dari organik, anorganik, sama sampah yang masih bisa dikelola lainnya. Itu. Ya, Pak Eko ini udah sampai di tempat apa? Kompos ya? Rumah kompos. Ya. Oke, bisa dijelasin Pak. Ini ada apa aja di sini? Ya, jadi ini sini Pak, ini rumah kompos. Ya. Ini barusan tahun ini kita dapat bantuan dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Malang. Bantuan dari lingkungan hidup ya, Pak. Dari DAK ya ini. Dari DAK. Untuk optimalisasi pengelolaan sampah lebih optimal lagi. Jadi kita sampah organik bisa kita optimalkan di sini. Jadi ini memang khusus untuk nanti proses pembuatan kompos. Jadi seperti ini, Pak. Jadi organik seperti ini. Awalnya dari sini ya, Pak. Ya. Ini kita kumpulkan, kita tumpuk, yang kita fermentasi, kita tutup dengan yang itu. Ini apa, Pak? Iya, pokoknya kita sebenarnya kita bagi-bagi gini. Jadi ada di depan itu kan mesin. Iya. Mesin untuk pencacah. Terus buat apa? Mampu mengeringkan gitu Pak? Mesinnya itu nanti yang satu untuk hari ini kan masih berupa gumpalan ya. Jadi kita masukkan. Iya. Jadi mesin itu kita istilahnya kita cacah, lalu kita cacah, habis setelah kita cacah, baru kita masukkan ke mesin pengayak. Mesin pengayak itu nanti untuk memilah yang bukan butir-butirannya itu, jadi benar-benar halus. Nah, itu baru kita packing. Ya, betul. Gitu ya, nah, ya, lalu pupuk kan? Iya. Seperti itu. Ya, ini dia penampakan taman yang awalnya dulu di bawah sana sungainya dibuat buang sampah secara liar dan sekarang udah digunain taman sebagus ini guys. Coba kalian lihat. Ini hawanya seger banget dan enak banget buat nongkrong di sini. Jadi awalnya emang sama setiap menjijikan, tapi kalau kita kelola dengan baik, dengan pengelolaan yang baik juga dan sebagainya, setelah yang udah dibilang sama Pak Eko tadi, itu banyak banget manfaatnya. Bisa jadi kompos dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai kaum milenial harus sadar lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan, dan kita harus sadar bahwa lingkungannya kita tempat di sekarang ini akan lebih baik lagi kalau kita sebagai kaum milenial bersama-sama untuk tergerak hatinya untuk menjaga lingkungan tempatnya, agar lingkungan kita bisa lebih baik lagi. Dan kegiatan hari ini banyak banget sih manfaatnya. Awalnya dari cuma jogging, niatnya iseng jogging pagi, ternyata setelah mampir di sana banyak ilmu dan pelajaran yang bisa aku ambil, khususnya terkait pengelolaan sampah dan tentang sadarnya lingkungan hidup. Jadi cukup sekian kegiatan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.